Bapak Adi, Mas Adi, Pak Buda di KPP Polda. Kemudian dilanjutkan dengan pemberian secara simbolis. Cuma Pak, sebagai Ketua KPP Polri Kota Depok, kegiatan hari ini apa nih Pak? Tentang apa kegiatannya Pak? Kegiatan hari ini yang kita laksanakan adalah penyaluran sembako dan Jumat Berkah berbagi. Ada berapa Pak bagas sembako yang dibagi ke mana masyarakat? Untuk sembako kita dari PD Metro Jaya sekitar 32 bingkisan sembako itu untuk PHL dan marbot di lingkungan Polres Metro Depok. Dan 150 nasi kotak untuk masyarakat di sekitar wilayah Depok. Dalam rangka apa nih Pak pembagian bakti sosial ini Pak? Dalam rangka apa bakti sosial ini? Dalam rangka kita sebagai organisasi yang dekat dengan masyarakat dan terutama keluarga besar kepolisian, jadi kita memang memberikan satu untuk keluarga besar kepolisian dan masyarakat di dalam hal membantu dalam hal keadaan pandemi ini. Pak, sebagai organisasi wadah di bawah naungan Kapolri ya, dalam membantu menyukseskan vaksinasi nasional program presiden, peran KPP Polri seperti apa nih Pak? Kita kedepannya bersama pimpinan Polres Metro Depok untuk membantu dalam pelaksanaan vaksin booster ke depannya. Oke, harapan Pak dengan kegiatan ini Pak? Harapan ke depannya kita bisa membantu kepolisian dalam hal menciptakan atau mencerahkan masyarakat agar tertib dalam kehidupan di wilayah Depok ini. Teknis untuk pembagiannya Pak nanti gimana Pak? Bagaimana? Teknis pembagian sembakonya gimana nanti? Teknis pembagian karena kita tidak bisa berkerumun nantinya, jadi kita dibagi dua titik dan itu sudah diarahkan oleh Binmas Polres Metro Depok. Oke. Izin, Kemendan. 1, 2, 3.